Mario, dan saya ikut menyimak bahasan-bahasan di G20 tersebut. Saya sangat bangga. I'm very proud with this country Indonesia, karena in navigating all countries, untuk apa? Bergerak, moving toward one vision, one mission, yaitu penyehatan dan penguatan ekonomi dunia. Tahun depan kita menghadapi krisis ekonomi. Dan salah satu tema yang diangkat kemarin itu adalah cost of living crisis. Itu bukan hal yang sepele kalau kita ingin menghadapi dunia yang sedang bergolak tahun depan. Tetapi saya percaya, para pemimpin perusahaan yang ada di tempat ini adalah orang-orang luar biasa. Kami, tim kurator, bekerja keras. Bersama juga diantaranya ada Profesor Renal Kasali yang banyak memberikan arahan kepada kami supaya para pengusaha CEO yang dipilih, baik yang muda kemarin yang sudah menerima award maupun yang hari ini akan menerima award, harus memiliki kredibilitas dan integritas, dan kedepannya harus menjaga karakternya, jangan sampai tersangkut hal-hal yang negatif, isu-isu yang tidak baik. Apalagi kalau sudah korupsi, apalagi kalau sudah isunya, mohon maaf, perselingkuhan. Nah, ini penting sekali. Karena kita harus menjaga karakter sebagai pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Republik Indonesia, terima kasih. Your Excellency. Terima kasih. Hadir pula. Kita harus lakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan. Apa tantangan sesungguhnya? Teman-teman semua, hari ini Indonesia pada persimpangan jalan. Kenapa saya katakan pada persimpangan jalan? Ekonomi 2023 adalah gelap. Di sisi lain, kita akan masuk pada tahun politik 2023. Investasi akan masuk di sebuah negara apabila ada jaminan stabilitas politik, ada jaminan stabilitas hukum, dan alhamdulillah Indonesia setelah melakukan reformasi, mereform 79 undang-undang menjadi undang-undang cipta kerja, kita dalam penilaian antar organisasi di bawah PBB, kita sekarang adalah salah satu terbaik di Asia Tenggara, hanya satu tingkat di bawah Singapura. Kita sekarang punya tingkat kemudahan dan transparansi dalam berbisnis.